Pesantren telah banyak melahirkan tokoh agama, hafiz Quran, dokter, abdi negara, ilmuwan, seniman, pilot, pengusaha, guru, dan masih banyak lagi. Pesantren adalah bekal dunia akhirat. At-Taqwa begitu akrab dikenal. Jalan hidupku mulai berubah saat masuk dan menyelami hidup di pesantren. Banyak hal yang aku dapat di sini. Di pondok ini, kebersamaan dan kekeluargaan adalah payung kehidupan. Keilmuan di pesantren menjadi pakaian. Sedang Al-Quran telah menjadi nafas dalam kehidupan. Pertemuanku dengan teman-teman begitu singkat dan sangat berharga. Meski demikian, perjalanan ini tidak mulus begitu saja. Banyak sekali kerikil tajam yang menjadi hambatan dalam hidup kita. Salah sedikit bisa jadi pertikaian. Perdebatan menjadi awal kesenjangan. Kesenjangan berkembang menjadi permusuhan. Meski begitu, persahabatan bukan dulu soal masalah, bukan juga soal persaingan. Tapi persahabatan tentang bagaimana kita mampu menyikapi dan menghargai satu sama lain. Saya suruh latihan jurus, bukan berantem. Kalau mau berantem, mendingan sabung sekalian. Gimana? Berani gak? Kamu berani? Berani. Kita latihan sabung hari ini. Duduk semua. Apa ini rame-rame? Aduh, kok aku jadi gatal gini ya?
tenan lagi kalau gatel di garuk. Aduh, bahaya ini. Kalau gini terus, bisa buntas kulitku. Opo, sama kayak teman-teman nih. Wes lah, yang penting garuk terus. Assalamualaikum, Kak Bagus. Waalaikumsalam. Masuk. Oh ente, udah selesai motretnya? Alhamdulillah udah selesai, Kak. Coba sini saya lihat. Lumayan. Tapi harus lebih intens lagi ya. Iya, Kak. Ini kamera taruh mana, Kak? Taruh di lemari inventaris saja. Bima? Hah? Iya, Kak. Saya lupa. Di masjid lagi ada kegiatan. Ente ambil gambar di sana ya. Afwan, Kak. Saya mau nyiapin hafalan yang buat dulu kukur jalani. Oh, begitu. Ya udah, besok cari objek buat dieksplor lagi gambarnya. Makasih, Kak. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Afwan, ana bilai hotel Indonesia. Tawadol, Kak. Oke, sekarang liatin saya. Perhatiin baik-baik gerak mulut saya. Biar ente pada paham. Paham, Tom? Iya, Kak. Loh, kok iya? Siapa yang ngajarin begitu? Ente ini mondok. Biasain pakai bahasa Arab. Dan kalau ada yang bilang fahimtum, maka antum jawab fahimna. Fahimtum? Fahimna. Nah, iya begitu. Sering banget saya ngedengarnya. Bahkan, waktu saya lagi umroh aja, ngobrolnya langsung sama orang Arab. Makanya bahasa Arab saya lancar. Ya bukannya apa-apa. Asal ente tahu aja, belajar bahasa Arab itu ya gampang-gampang susah. Tapi kalau udah lancar, jadi gampang dah kayak saya. Dan banyak dibutuhin orang. Buktinya, sekarang saya ngajarin kalian kan? Hebat ya, Kak Sultan. Enggak juga. Ini mah cuma titipan dari Allah aja saya bisa bahasa Arab. Paham, Tom? Nah, bagus. Udah pada ngerti ya. Dah, sekarang setarah pelamu produknya. Ayo, dibuka, dibuka. Tan. Ayo, baca. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ketua, ente mau kemana? Ane lupa kalau siang ini ada pelajaran di masjid. Ente gak masuk kelas. Alhamdulillah. Ntar setengah jam lagi nih baru ke kelas. Masya Allah. Ane salut sama ente. Biasa kalau ngajar ini mah. Oh iya. Ane minta izin mau ketemu Husen. Ya elah, ente mau ketemu ada sendiri, mak izin segala. Tafadol. Sen, Husen. Iya, Bang. Itu pala kemana? Pala, Bang. Lah, ini ada pala saya. Itu gak ditutupin palanya. Oh, peci. Tadi buru-buru, Bang. Jadi langsung ngumpul buat ngapal. Masya Allah, Sen, Sen. Mau lagi buru-buru, kek? Mau alasan apa, kek? Peci itu usahain diwajibin. Kalau kita udah biasain yang gak sunnah jadi sunnah, terus yang sunnah kita biasain jadi wajib, insya Allah nanti yang wajib bakal jadi istiqomah. Iya, Bang, maaf. Besok-besok, Husen pakai terus deh pecinya. Janji sama Mama sendiri. Nih Abang kasih peci. Awas kalau nggak dipakai lagi. Ntar Abang pecinya mana? Gampang. Ntar Abang beli ke operasi sebelum masuk kelas. Oh iya. Ini ada titipan dari Abi. Iya. Makasih, Bang. Ya udah,
Abang pergi dulu. Ingat peci, oke? Okay? Insya Allah, siap Abang. Sultan. Makasih ya. Ane titip Husen, Afan udah ngerepotin. Insya Allah berkah buat ente. Masya Allah. Sama-sama ketua. Iya udah, kalau gitu Ane ke masjid dulu ya. Siap ketua, semangat. Assalamualaikum. Ganggu aja orang lagi ngajar. Kalau bukan ketua periode udah gue ludahin lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Siapa itu? Saya guru. Ente. Apa ente Bima? Mau setoran hafalan guru. Baik. Pada hari ini apa? Pasal apa ini sekarang? Pasal tentang tazimil ilmi wahlihi guru. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Saya guru. Silakan. Siapa namanya? Bedowi guru. Bedowi. Pasal ini menjelaskan tentang bagaimana takzim kepada ilmu, guru, dan apa yang disayangi gurunya. Baik. Jadi pasal ini memang betul-betul harus menjadi perhatian untuk kita semuanya sebagai santri. Iya ya guru. Orang-orang udah pada khotmul, teman ente udah khotmul. Ente harus cepat apa? Khotmul. Mau ente enggak khotmul? Enggak mau, Bro. Enggak lulus. Paham? Paham, Bro. Oleh karena itu ada sebuah kisah dari Al-Qadhi Al-Imam Fakhruddin Arsabandi. Beliau itu Ra'isul A'immah. Jadi beliau itu juga menjadi seorang sultan. Beliau pernah berkata, aku bisa mencapai kedudukan ini, artinya kedudukan sultan. Itu sebab saya menghormati guru saya. Saya suka membantu beliau masak, menyiapkan masakan-masakan. Bahkan, kata beliau, saya tidak sempat, tidak berani mencicipi makanan yang kami sediakan. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, manfaat ilmu itu terletak pada adab. Yauma idzi yasdurun nasu astatal lirau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Salah. Ulangin lagi. Famai. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Al-Fatihah. Ya elah, belajar bahasa Arab lagi. Ane bosen. Udah pernah ke Mekah, ngobrol langsung sama orang Arab. Ente ngapain lempar-lempar?
pura-pura gak tahu lagi. Emang aneh sampah? Ya, baik anak-anak. Sekarang kita mempelajari apa itu isim tafdil. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu isim tafdil? Isim tafdil itu adalah mengartikan makna lebih. Contoh, kabirun jadi akbarun, sogirun jadi asgorun. Misal, anta akbar minni, kamu lebih besar dari saya. Wa anta asgor minni, kamu lebih kecil dari saya. Fahim tuh? Ya, semuanya silakan tulis apa yang ada di papan tulis. Saya mau keluar sebentar. Ya, di guru kemana sih? Udah bel pulang belum juga datang. Udah lah, yuk kita pulang aja. Ngapain sih nungguin guru? Ya udah, kalau gitu aneh balik duluan ya. Diajak seneng gak mau. Dasar orang miskin. Perhatian semuanya teman-teman. Nanti setelah selesai setor hafalan, langsung ke halaman asrama ya. Teman-teman kita sebagian udah ada yang mulai rapat. Kalau udah kelar hafalannya, langsung ke lokasi. Kita mau ngebahas acara perpisahan. Katanya ente mau ngadep guru apis. Terus di sono siapa yang mimpin rapat? Ane udah minta tolong sama wakil buat mimpin rapat. Ente bantu perkembangan rapat ya. Kalau gitu ane duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuriddin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, waktu kita beberapa hari lagi. Haflat takhorus tanggal 19. Kita punya acara malam perpisahan 2 hari sebelum haflat takhorus. Berarti tanggal 17. Tanggal 17. Sekarang udah tanggal 13. Kita punya waktu 4 hari lagi. Harusnya kita udah nyiapin segala sesuatunya. Ya setidaknya lah kita bisa nyicil dari sekarang untuk malam perpisahan. Untuk sejauh ini bagian apa aja yang masih kurang? Untuk peralatan, kita masih minim banget. Khususnya untuk panggung perpisahan. Dari segi konsep dasar buat di layar, kita butuh animasi sama foto-foto guru. Tapi sampai saat ini belum ada laporan dari bagian dokumentasi. Ya udah kalau begitu nanti ane kirimin datanya ya. Ayo teman-teman semua, jangan cuma diem aja. Ini kan acara terakhir di pondok. Kita kasih yang terbaik di detik-detik akhir. Tak usahlah itu makin terbaik segala. Kita punya apalan saja masih banyak yang ngutang. Ini kan cuma acara perpisahan saja toh. Ribet sekali ini. Yang terpenting itu, sekarang kita bisa lulus. Kalau udah lulus, pada masing-masing juga kan? Mikir. Ente kok ngomong begitu? Loh, emang kenapa? Ente kalau gak mau kontribusi ya udah, gak usah jadi provokator. Toh ini kan acara kita bareng-bareng. Buat apa ente mundok kalau masih sendiri-sendiri? Assalamualaikum.
Afwan semuanya, ane telat. Mondok itu buat belajar lah. Ini kan cuma acara selingan saja toh. Boy, ente kan di sini udah 6 tahun. Seharusnya ente lebih tahu baiknya gimana buat acara kita. Itu kan tadi beta sudah kasih tahu. Kita fokus saja sama kita punya apalan biar semua lulus. Kalau acara perpisahan sambil berjalan aja pasti terlaksana. Bukan begitu, Boy? Sekali lagi ane cuma ngingetin, Boy. Di sini kita semuanya sama. Masuk pondok bareng, lulus juga bareng-bareng. Ente jangan egois sendiri. Kita masih banyak PR buat acara perpisahan. Udah, jangan pada ribut. Sekarang gini, sebutin apa aja yang kurang buat perpisahan, ntar biar ane yang bayar semuanya. Biar ente pada kagak ribut lagi. Anak ini sok kaya ya. Harta punya orang tua saja masih belagu. Namanya juga Sultan. Bebas. Astagfirullahaladzim. Lain kali, kalau ngomong pakai duit, biar omongan ente lebih afdol. Paim lo! Paim nak! Ente ke kelas 3, ente ajarin apa yang ente udah siapin. Dan ente nanti terjun ke kelas 4. Itu halaman berapa tadi? Halaman 23. Oh. Kak Davi, ente udah tahu kejadian kemarin? Kejadian apa? Loh, emang wakil belum ngasih tahu? Katanya sih, selesai praktek ngajar dia mau laporan hasil rapat kemarin. Emang kenapa? Oh, anda kira ente udah tahu. Yaudah, nanti biar wakil aja yang ngasih tahu. Ya udah. Yuk masuk kelas. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Loh, kok ente ada di sini? Iya, Kak. Tadi pas saya masuk pintunya udah kebuka. Kirain saya ada kabar bagus di dalam. Pas saya masuk aja malah enggak ada siapa-siapa. Belum, ini saya baru kesini lagi. Barusan tadi saya habis ketemu Guru Soleh. Ada apa ente mau ketemu saya? Ini, Kak. Saya mau pinjam kamera untuk malam perpisahan buat dokumentasi acara. Sebentar, saya ke dalam ambil kameranya. Iya, Kak. Alhamdulillah orang tuanya ini gampang banget ya. Pengen tembak semangat doang. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Maaf tadi kakak dipanggil sama Guru Hafiz di kanton. Astagfirullah, aneh lupa. Ya udah, kalau gitu saya kesana. Mau ditemenin nggak? Nggak usah, ente duluan aja. Nanti salamin sama teman-teman. Aneh telat datang rapat. Soalnya dipanggil sama Guru Hafiz di kantor. Ya, siap. Yuk. Bima, cepat di sini. Iya, kenapa, Kak? Kemarin kamera ente taruh mana? Saya taruh di lemari. Bener, ente taruh sini? Iya, Kak. Terus kenapa kuncinya masih nyangkut di lemari? Hah? Masih nyangkut, Kak. Bima? Hah? Iya, Kak. Ya Allah. Bensin gue cabut, Kak. Kenapa, Kak? Ente gimana sih? Kalau udah saya kasih kepercayaan, jangan sepelein. Kledor banget ente jadi orang. Kemarin kan udah saya taruh situ, Kak. Karena mungkin kemarin saya dipanggil Kak Bagus, saya jadi buru-buru sampai lupa cabut kuncinya. Ini bukan soal dipanggil. Ini soal sikap kepercayaan yang kita diamanin sama pondok. Sekarang kalau udah begini, siapa yang tanggung jawab? Maaf, Kak. Saya salah. Dah! Sekarang ente keluar dari sini! Saya mau laporan sama pimpinan.
Dapat bahan buat laporan nanti. Bahan apaan? Kameranya hilang. Sampean ganti dong. Taulah, pusing. Nanti mau enggak? Boleh. Nanti saja kalau sudah habis. Tadi katanya mau. Maksudku plastiknya saja. Nanti gimana peralatan? Udah beres belum? Gimana mau beres? Wong bagiannya pada bodo amat. Ditegur. Udah, Wong, kalau kau samperin, pada so sibuk, ketawa apa yang disibukin. Padahal kan kegiatannya samaan ya. Itu si Boy lagi kenapa sih? Kok sampai segitunya? Ditambah lagi si Sultan yang sombong gak hilang-hilang dari dulu. Sampean udah nanya ke orangnya? Belum. Yowes, tanya langsung, biar gak penasaran. Males nanyanya, pasti nanti jawabannya. Kenapa kau tanya-tanya? Yowes, tanya Sultan kalau begitu. Enggak. Ntar yang ada jawabannya malah kemana-mana. Nanti dengar suara enggak? Oh, si baik. Dari tadi latihan ceramah. Wong, gua aja bosan dengernya. Ayo. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Samping Allah berfirman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Astagfirullah. Apa ini sih? Aduh. Tahu nih, Sak. Gangguin aja. Wong kamu yang ngajakin, jadi aku dituduh. Udah, ini mau latihan musik aja. Jangan, udah sini aja diem. Udah enak tadi. Ya kan? Ih, ngocok-ngocok mulu. Iya aja udah. Oke, tapi ada syaratnya. Apa? Kritik aneh kalau aneh ada yang salah. Gimana? Oke, itu mah Ishak jagonya. Loh, kok aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semuanya, aneh telat. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Teman-teman Useda yang saya hormati. Di penghujung detik-detik perpisahan kita, banyak sekali hambatan-hambatan. Salah satunya adalah kesalahpahaman dari kejadian kemarin. Terlebih, saya pribadi yang tidak bisa hadir. Dan selamat untuk para teman-teman yang esok pagi akan melaksanakan khotmul Quran yang buat terakhir. Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Baik, untuk melanjutkan kumpulan kita sebelumnya, kita mulai dari masing-masing divisi. Sebelumnya, Ane mau nyampein pesan. Tadi siang, Ane dipanggil guru Apis, ditanya soal persiapan perpisahan. Alhamdulillah, uang perpisahan tahap 3 udah turun semua. Tadi udah Ane serahin sama bendahara. Jadi, gak ada lagi divisi yang kekurangan. Tinggal dikelola aja. Sekarang,
Ane mau tahu perkembangan di setiap divisi. Udahlah, gak usah make laporan segala. Langsung aja kita gerak. Ini bocah dari kumpulan kemarin bikin kesel mulu. Tinggal laporan, apa susahnya sih? Loh, emang kenapa? Beta kan cuma ngomong begitu. Gak suka kau. Bukannya kita gak seneng, Boy. Cuman kita harus laporan dulu, biar tahu di mana perkembangan dan kekurangan yang belum diselesain. Ah, terlalu kaku. Langsung aja pada intinya. Apa aja yang harus dilakuin? Justru itu. Biar kita tahu apa yang harus kita lakuin, kita laporan dulu. Ente kan bagian acara nih. Kenapa gak mulai dari ente aja dulu laporannya? Lebih simpel kan? Kenapa harus beta? Kalau gitu, kau saja duluan yang laporan. Udah. Jangan pada ribut. Gak enak didengar sama adik kelas. Sekarang, Ane cuma mau fokus sama laporan. Gak lebih. Jangan bahas selain laporan di sini. Ayo, dimulai dari PC yang udah siap. Kalau begitu, daripada kita gak boleh mulai rapatnya, udah, dari Ane duluan. Silahkan, itu lebih bagus dari bacot kau. Oke. Untuk saat ini, alhamdulillah bahan editing udah ready. Tinggal proses editing. Tapi untuk dokumentasi acara ada kendala. Kamera pondok hilang. Kecuali di sini ada yang bersedia kameranya pakai buat acara. Ane ada kamera, tapi lensanya cuma satu. Hati-hati, ntar malah hilang kayak kamera pondok. Ente jangan asal ngomong ya. Lu gue liatin bikin ulah mulu dari tadi. Disuruh laporan gak mau, giliran orang laporan lu turut tuduh. Emang kenapa? Sini kau ributin sekalian. Ayo sini lu. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini pada berisik? Maaf guru, lagi rapat buat acara perpisahan. Kemarin kan udah saya sampaikan. Emang masih gak paham? Ingat, besok sudah acara perpisahan. Sekarang kalian lihat, panggung masih berantakan. Barang-barang belum ada yang ngurusin. Ini acara terakhir kalian. Masih mau kalian main-main? Maaf guru, ini lagi diusahain biar semuanya selesai. Mana bentuknya? Ini guru. Apa ini? Kalau cuma kertas saya juga punya! Maaf guru. Yang saya mau perkembangannya. Saya nggak mau ada kata maaf sebelum semuanya selesai. Teman-teman semua, mohon perhatiannya. Sekarang, kita semua ke lokasi panggung. Kita selesain apa yang udah kita mulai. Masalah tadi, bisa diselesain nanti. Boy, Ane harap ente fokus sama bagian ente. Kita masih ada waktu sampai nanti pagi. Paham semua? Paham. Sepertinya seluruh santri sudah diberikan pertanyaan. Apakah ada yang belum diberikan pertanyaan? Oh, kamu nak. Sudah, sini maju ke depan. Baik, nama kamu siapa, nak? Ishak Kirmani, kak. Oh, Ishak Kirmani.
Kalau boleh tahu, emangnya orang tua kamu kemana, nak? Isak? Nggak tahu, Kak. Oh, nggak tahu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau begitu, apakah di antara guru atau musrif atau bahkan wali santri ada yang bersedia membadalkan orang tua Isak? Ya, silakan. Baik, Isak. Tolong dijawab pertanyaan dengan baik. Apa yang dimaksud dengan matobi'i dan berikan contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Matobi'i ialah hurmat yang dibaca panjang. Panjangnya satu alif dua harokat. Contohnya, kola. Ya, betul. Alhamdulillah. Kala itu adalah momen yang tidak akan terlupakan, di mana semua teman-temanku kembali ke rumahnya masing-masing. Senang, haru, tawa mereka yang takkan hilang dalam ingatan. Peristiwa ini menjadi satu dalam kalbu. Lambaian tangan menjadi tanda perpisahan. Sayangnya, aku hanya bisa menyaksikan momen itu dari kejauhan. Karena pada hari ini, perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kehidupan baru saja dimulai. Selamat berjuang, Useda. Majreha 1 2 Majreha Iwaja Qayyima 1 2 Iwaja Qayyima Mim Marqadina Hadha 1 2 Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa ya? Ini saya, Kak Bagus Bima. Emang ente lupa sama suara saya? Sebentar ya, Pak. Saya bukan Bima. Orangnya masih motret. Oh, gitu. Iya, maaf, Mas. Bisa diberitahu Bimanya? Iya, baik. Sebentar, Pak. Bos, bos. Iya, kenapa, Toy? Ada telepon nih, Bos. Telepon? Dari siapa, Toy? Nggak tahu udah bos, tadi dia sih bilang namanya bagus-bagus gitu bos. Bagus. Coba siapa tuh? Iya bos. Halo? Bima. Kak Bagus. Masih ingat ente sama saya? Masya Allah. Ingatlah kak. Siapa coba yang lupa sama kakak? Hah? Seriusan Iki? Ya Allah Gusti. Alhamdulillah. Wes, tak lapor bapak ke. Iki penting.
Alhamdulillah, email kita dibalas. Email apa tuh, ya? Iku loh, email penelitian kita. Penelitian mana? Iku loh, penelitian soal energi asam kedondong menjadi listrik. Saya kirim saja proposal Bapak ke sana. Dan akhirnya kita diundang Pak untuk ke sana. Serius, ya? Iya. Senang aku yen mengkawi loroku pamer bojo anyar neng arepku. Ya, pamer bojo kagem sampean sedoyo. Baik para santri peserta workshop, bersama kita sudah hadir pemateri yang jauh kita datangkan. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, namanya Kak Bima Sena Aksara yang sudah malang melintang di dunia fotografi Indonesia. Sedikit cerita, Kak Bima ini pernah diberi kepercayaan, hasil fotonya ada di majalah-majalah internasional Hasselblad. Dia juga sempat presentasi pada acara Foto Kina International Competition di Köln, Jerman. Kita juga sering melihat hasil fotonya, ya Kak Bimalah juru foto presiden dan wakil presiden. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan bagaimana pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mau nanya, adakah di sini yang tahu tentang fotografi? Belum. Oke. Mari kita mulai apa itu fotografi. Kalau kita bedah dari arti fotografi itu sendiri, adalah melukis dengan cahaya. Nah, foto-foto yang teman-teman lihat itu adalah hasil dari cahaya itu sendiri. Untuk itu, sehebat apapun kamera, semahal apapun kamera, jika teman-teman tidak bisa melukis dengan cahaya, maka teman-teman tidak akan bisa menghasilkan sebuah keindahan dari objek tersebut. Bima, saya syukur alhamdulillah, akhirnya acara selesai juga. Saya mewakili pondok ucapin terima kasih kepada Ente Bima. Udah jauh-jauh Ente sempetin datang sini. Masya Allah Kak, justru saya yang bangga bisa balik ke pondok ini. Nih ada sedikit dari saya, tolong diterima. Kak! Kok lu jalan yang itu? Emang yang itu, yang mana lagi? Curang lu. Curang dari mana aja sih, Ron? Assalamualaikum, ya ahlil kubur. Waalaikumsalam. Ini dia malah baru pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begini nih bocah benar. Abis sholat, ya baiknya ngaji. Jangan kayak abangnya, ngaji doang. Malah ngagul. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wa qa'at tajiba laisa li wa qa'atiha tajiba. Ajarin no ada lu di dalam. Pesantren doang ngajarin keluarga sendiri makai kagak bisa. Hei, ente tenang-tenang aja ya. Dia udah aneh ajarin dari dulu. Ajarin ngagul. Ente! Tasir buruk mata sana! Wait! Dol, itu kenapa sih Sultan? Tiba-tiba bangun langsung ngomong bahasa Arab. Mana gue tahu, Ron. Kau sudah tidur tengah kali. Tahu dah, masalahnya gue gak tahu apa yang diomongin.
Nah, kan bahasa Arab kan? Bahasa Sunda, Ambon, Aceh, Papua, Batu, gua enggak paham. Lu sih tadi segala ngaruh-ngaruhin tuh orang. Lu juga yang mulai-mulai. Acara! Kabur, kabur! Hidup! Khafidatur Rafi'ah. Salman! Malu-maluin gua aja lu. Ngaji. Makin agak lancar segala. Namanya juga lagi belajar, Bang. Kalau belajar mah ada perkembangan. Dari dulu ngaji masih belepotan aja, udah kayak makan coklat. Malu gua didengar banyak orang. Kalau lo ngaji masih begitu aja. Eh, ngerti nggak? Bego dipelihara. Mending ayam tuh lo pelihara, ada gunanya. Dari dulu abang nggak pernah ngatain kayak gitu. Baru kali ini Salman diginiin. Abang aja dari dulu nggak pernah ngajarin. Sekarang, sekalinya negor, malah ngatain. Gua benci sama lu. Dengan ini kami putuskan saudara Alex diberikan hukuman seumur hidup. Astagfirullahaladzim. Ini semua gara-gara Bapak. Kalau dia gak pake segala korupsi, pasti gua sama Salman gak bakal kayak gini. Astagfirullahaladzim. Apa iya gua harus ke sana? Salman! Salman! Lagi? Belum puas ngatain Salman? Gak usah bawel, ambil pakaian lo, sekalian bawa koran. Mau kemana? Waalaikumsalam. Husen? Masya Allah. Kak Sultan? Ya Allah, apa kabar kak? Alhamdulillah, baik. Ente jadi musrif di sini? Alhamdulillah kak, Husen dipercaya buat bantu-bantu di pondok. Masya Allah. Gak nyangka saya. Alhamdulillah, apa yang Kak Sultan ajarin jadi bekal saya di sini. Ente bisa aja. Oh iya, Sen. Kenalin nih, adik saya, Salman. Oh. Man, Salim. Salman. Mau dipondokin, Kak? Belum tahu. Ini baru mau nanya dulu. Oh iya, ada guru Irwan nggak di dalam? Oh, ada, Kak. Silakan masuk aja. Ya udah kalau gitu, saya duluan ya ke dalam. Iya. Salman ya, Sen. Iya kak. Man, Salman, duduk dulu. Ente tunggu sebentar ya. Nih buat ente. Tadi capek kan habis perjalanan jauh. Makasih kak. Emang sama Kak Sultan habis dari mana? Dari rumah. Kemari naik apa? Naik sepeda, Kak. Hah? Dari Tangerang kemarin naik sepeda?
Iya kak, emang kenapa? Sebenarnya sampai saat ini saya belum ngapa-ngapain guru. Ah, nganggur maksudnya? Iya guru. Orang tua ente kan pejabat, orang besar. Kok bisa sih nganggur? Minta aja kerja sama orang tua ente. Bapak ditangkap guru karena penggelapan uang. Yang benar? Iya guru. Ya Allah, mohon maaf deh. Saya nggak tahu ya. Tapi ente jangan sedih begitu, semangat ya. Itu orang tua ente, ente semangat. Masya Allah guru. Maafin saya guru. Ya, udah. Saya udah maafin, siapin. Apa kesungkem begitu sih? Saya selalu ngerasa gelisah guru karena perbuatan saya dulu. Ya udah, itu masih anak-anak. Jangan dipikirin. Yang penting ente sekarang berubah. Ente katanya sama adek ente? Iya guru, di meja piket guru sama Husen. Ya udah, ajak adek ente gabung sama santri sana. Belajar. Baik guru, terima kasih sebelumnya. Abis ini mau kemana? Abis ini saya mau ke rumah guru Muklis guru. Oh, beliau sekarang sering sakit ya? Kalau lagi sakit sih beliau di rumah, tapi kalau sehat beliau biasanya langsung ngajar. Ya Allah, baik guru, kalau begitu saya berangkat guru. Hati-hati ya, tip salam sama beliau. Baik guru. Ya. Sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, si Husen sama Salman kemana? Wah. Bang! Abang! Ngapain di sana? Lagi lihat-lihat orang ngaji, Bang. Ya udah tungguin situ ya. Abang ke depan dulu. Ya, Bang. Gas Sultan! Mohon maaf, guru. Baru sempat jengukin sekarang. Iya. Gak apa-apa. Sekarang saya senang bisa ketemu ente lagi. Sekarang udah pada gede ya. Udah sukses. Bisa aja, guru. Saya masih pengangguran. Yang penting pada sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tadi ketemu Husen di sekolah. Iya guru, ketemu. Husen gak cerita apa-apa tentang Kadhafi? Enggak guru. Sebenarnya saya mau nyampein kabar ini ke teman-temannya Kadhafi. Cuma kondisi saya masih seperti ini. Jadi saya titip ke Husen. Kalau ada yang satu angkatan sama Kadhafi, tolong sampein kabarnya. Mungkin Husen lupa nyampein ke ente. Nyampein kabar apa, guru? 7 tahun yang lalu. A'antakhidhu min dunihi alihatan iyuridun yurrahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idhan lafi dhalalin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya layta qawmi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُودٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ.
kanat illa say. Sadaqallah. Rafi. Rafi. Abang. Ada Rafi. Abang. Dok. Dokter. Dokter. Jinanal khuluni wa setelah angkatan ente yang lulus, gak lama setelah itu, beberapa hari kemudian, Kadhafi mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa teman-teman gak ada yang ngabarin saya, guru? Teman-temannya jangan sampai ada yang tahu. Itu pesan almarhum. Ya Allah. Guru. Tapi sebagai orang tua, saya enggak sanggup pendam pesan ini sendiri. Padahal almarhum sering nulis diary tentang teman-temannya di pondok. Bahkan sampai detik nafas terakhir almarhum masih pegang buku itu. Guru, boleh saya lihat bukunya? Senang, haru, tawa mereka yang takkan hilang dalam ingatan. Peristiwa ini menjadi satu dalam kalbu. Lambaian tangan menjadi tanda perpisahan. Sayangnya, aku hanya bisa menyaksikan momen itu dari kejauhan. Karena pada hari ini, perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kehidupan baru saja dimulai. Ente bisa kabarin ke teman-teman yang lain. Insya Allah bisa, guru. Saya mewakili almarhum minta maaf seluas-luasnya. Apabila ada kesalahan, baik dari perkataan maupun dari perbuatan almarhum yang gak enak di hati. Ya Allah, Kadhafi orang baik, guru. Justru saya yang seharusnya minta maaf karena perilaku saya. Terima kasih Sultan udah nyempetin datang kemari. Ini syal almarhum. Tolong nanti kasih ke Husain ya. Baik, guru. Kalau begitu, saya berangkat. Hati-hati di jalan. Ani jadi Husain. Alhamdulillah, insyaallah betah pada hari lagi di Bogor. Ya, kalau gitu, anak-anak harus jadi siapa? Jangan lupa. Mengerti. Assalamualaikum. Lain kali.
Kalau ngomong, mau ketemu adik sendiri, pakai izin segala. Kalau diam dong. Namanya bingung apa aja yang kurang buat terbebas. Ntar biar aneh yang belajar. Belajar, lagi ngajar. Biar ente pada kagak ribet lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedowi Sultan Arabi. Ya Allah. Aduh, nyari alamat ente enggak nemu-nemu dari tadi, Wi. Ente kenapa enggak nelpon aja? Ada yang ngambil HP. Sultan, teh kenapa nangis? Kadhafi, Wi. Kadhafi? Mana Kadhafinya? Ane kangen banget sama dia. Sultan, jawab. Mana Kadhafinya? Ini kan punya Kadhafi. Di mana orangnya? Kadhafi meninggal, Bi. Ente jangan bercanda, ah. Itu dari Burung Muklis. Ane baru sadar soalnya. Ente bisa kan kabarin teman-teman yang lain? Sebentar. Berdoa agar arwah almarhum diterima di sisi Allah dan dijadikan kuburnya rumah mendirian jasanya. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Almarhum orang baik. Ane baru tahu pas waktu sepi pondok, ternyata
Sampean tau dari mana? Kak Bagus yang cerita. Kayak aneh kenal suaranya. Aneh kira perasaan aneh doang. Shhh, yang macem-macem di kuburan. Maaf, gak bisa kasih tahu tentang Gaddafi. Beta malu. Semoga almarhum terima di sisi Allah. Amin. Terus gimana? Katanya adik ente ada di pondok. Iya. Habis ini ane langsung jemput Dahlia. Abang. Itu adik ente, Tan? Iya. Ini Husen. Husen adiknya almarhum Gaddafi. Iya, ini Husen. Masya Allah. Ente, Sen. Maaf ya Sen, kita baru tahu kejadian almarhum. Iya kak, gak apa-apa. Sebelum meninggal, almarhum nitip pesan ke saya. Katanya nitip doa, biar gak putus silaturahminya. Pasti itu. Insya Allah. Itu peti almarhum kan? Sebelum abang meninggal, abang pernah bilang, mau lagi buru-buru kek, mau alasan apa kek, peci itu usahain diwajibin. Kalau kita udah biasain yang gak sunah jadi sunah, terus kita biasain yang sunah jadi wajib, insya Allah nanti yang wajib bakal istiqomah. Ini baru pemimpin yang arif dan bijaksana. Laqad haqqan qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiyya ilal alqani fahum muqmahun. Waja'alna. Sadaqallahul Azim. Husen? Husen? Iya, Bi. Udah, ngasih makan ikannya. Sudah, Bi. Udah ziarah.